Mahipati! Film pertama dari seri Bahubali ini dirilis tahun 2015 dan merupakan karya sutradara S.S. Rajamouli. Film ini dibuat dengan anggaran cukup besar di masanya dan menjadi film India dengan biaya produksi termahal dengan nilai mencapai 25 juta dolar AS atau sekitar 368 miliar rupiah. Dan kali ini saya akan mencoba mendongengkan seluruh alur cerita dari film Bahubali. Tidak usah berlama-lama supaya kualitas kentut Anda tidak menurun, langsung saja kita ke alur ceritanya. Aku jadi duta sampo lain. Dibintangi oleh Prabhas sebagai pemeran utama, film ini diawali dengan munculnya Siva Gami yang di sini diperankan oleh Ramya Krishna. Yang tiba-tiba muncul dari sebuah gua dengan air terjun besar di sampingnya. Dia terlihat menggendong seorang bayi dengan anak panah menancap di punggungnya. Ternyata dia tidak sendirian. Dia sedang diburu oleh beberapa prajurit kerajaan untuk dibunuh. Dengan kecerdikan dan sisa tenaganya, Ratu Sivagami berhasil mengelabui dan membunuh dua orang tentara kerajaan yang mengejarnya. Dia berusaha sekuat tenaga menyelamatkan bayi tersebut. Dia terpleset dan jatuh terbawa arus sungai yang deras. Kemudian dia berdoa dan mohon ampun kepada Dewa Siwa dan siap mengorbankan dirinya memohon bayi itu tetap hidup demi ibunya yang menunggunya. Dan ia harus hidup untuk naik tahta Mahismati. Rupanya bayi itu adalah Mahendra Bahubali, calon penerus tahta di kerajaan Mahismati. Doanya pun dikabulkan. Dia wafat dan berkat pengorbanannya, bayi itu tetap hidup di tangannya yang menengadah. Beberapa waktu kemudian, warga yang sedang berada di dekat sungai dikejutkan dengan menemukan bayi tersebut. Mereka pun menyelamatkan dan Ratu Sivagami tenggelam setelah tangannya menunjuk ke arah gunung di atas air terjun. Mereka juga menemukan mayat dua orang prajurit yang dibunuh oleh Sivagami sebelum dia meninggal dan menemukan pintu gua yang terbuka yang selama ini mereka tidak pernah mengetahui dan menyadari keberadaan gua tersebut. Dilihat dari pakaian dan perhiasan, Sivagami bukanlah orang biasa. Warga pun beropini bahwa Ratu Sivagami meminta mereka untuk membawa bayi itu ke atas gunung karena sebelum tenggelam dan terseret arus sungai, tangannya menunjuk ke atas gunung di atas air terjun. Tapi salah seorang wanita di antara mereka yang bernama Sanga, selaku preman kampung sekaligus ketua arisan ibu-ibu di desa tersebut, mencegahnya. Karena Sivagami dan bayi tersebut seperti diburu oleh prajurit kerajaan. Dan dia beranggapan kalau bayi tersebut dibawa ke atas, orang-orang yang memburunya akan membunuhnya. Dia pun segera menyuruh orang-orang untuk menutup pintu gua tersebut. Selama ini sangat tidak memiliki anak. Dia merasa bayi itu adalah anugerah pemberian dari Dewi Sungai. Sanga kemudian mengangkatnya sebagai anak, merawat dan membesarkannya seperti anak kandungnya sendiri. Malika, kecap bango dibuat dari kedelai hitam berkualitas yang penuh cita rasa. Dia menamai anak tersebut Siva atau Sifudu. Seiring waktu berjalan, Siva tumbuh menjadi lelaki yang gagah perkasa dan memiliki kekuatan yang tidak biasa serta memiliki tetek super berukuran jumbo. Entah kenapa, dari kecil Siva selalu tertantang untuk mendaki ke atas gunung yang curam dan terjal dengan derasnya air terjun.
Ibunya selalu melarangnya karena khawatir terjadi apa-apa padanya dan takut kehilangannya. Tapi Siva terus melakukannya walaupun berkali-kali gagal dan jatuh dari atas air terjun. Dia selalu mencobanya lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. लगता है इस बार चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? वो जल पर्वत देखा है? बादलों में घुसा पड़ा है। अरे वो 40 गज से कितनी बार गिरा है? हाँ कम से कम 100 बार। आप और आपके शिवजी मेरी माँ की जान लोगे क्या? पता नहीं शिव के मन में क्या चल रहा है वो हम कर... शिवा रुक जा क्या कर रहा है नरक में किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणम माया Sampai pada suatu hari, Siva menemukan sebuah topeng kayu yang terlihat seperti topeng seorang wanita yang terjatuh terbawa air terjun. Ayahnya yang hobi main gaple sampai larut malam, santai aja, tapi ibunya cemas melihat Siva yang setiap hari hanya duduk terdiam dan termenung memandangi topeng tersebut. Dia khawatir Siva akan stres karena saat itu belum ada rumah sakit jiwa. Topeng itu semakin membuat Siva penasaran dan membulatkan niatnya untuk kembali mencoba memanjat gunung waterfall dan mencari pemilik topeng kayu tersebut. Selama itu dia terus berhayal dan halu melihat seorang wanita cantik pemilik topeng tersebut. Dan kali ini dia berhasil memanjatnya. जाएगी तो वहां का मैं थम न ठहर जाना क्या जानू जो पर्वत भी Ketika dia sampai di atas, Siva terkejut setelah melihat seorang wanita yang tak lain adalah merupakan pemilik topeng kayu tersebut sedang bertarung dengan sekelompok prajurit dari kerajaan Mahismati dan namanya adalah Avantika yang di sini diperankan oleh Tamana. Thank you.
ये तुम्हारे पास कैसे? मैंने उसे ले लिया, मैं और कुछ नहीं जानता। तुम्हारे आंसू पलकों से नीचे ना गिरने पाए, उन राक्षसों ने के चौराहे पर खड़ा किया। Si Fudu atau Siva mengikuti Avantika secara diam-diam. Menguntit ya, Avantika bergabung dengan sekelompok pasukan pejuang separatis yang hidup bersembunyi di hutan. Kelompoknya terlibat dalam perang gerilya melawan Raja Baladeva yang di sini diperankan oleh Rana Dagubati dari kerajaan Mahismati. Kelompok ini ada karena mereka kecewa dengan pemerintahan yang buruk dan kejam. Mereka memiliki tujuan untuk membebaskan Ratu Devasena yang diperankan oleh Anuska Setri yang tak lain adalah ibu kandung dari Siva. Sementara itu scene beralih ke kerajaan Mahismati. Seorang prajurit yang setia yang bernama Katapa yang di sini diperankan oleh Satyaraj bertemu dengan seorang pedagang pedang dari Kabul yaitu Aslam yang menawarkan sebuah pedang padanya. Namun Katapa menolak sehingga Aslam menantang Katapa dan Katapa pun menunjukkan keahliannya dalam bertarung dengan pedang dan membuat hancur pedang Aslam. Aslam lalu meminta Katapa untuk ikut bersamanya agar terbebas dari perbudakan kerajaan Mahismati. Namun Katapa menolak, sebab dia memiliki kesetiaan terhadap kerajaan Mahismati. Suatu malam, Avantika tengah bersantui di danau dan memasukkan tangannya ke dalam air. Secara diam-diam, Siva mempercantik tangan Avantika dengan membuat lukisan di tangannya. Yang membuat ketua kelompok itu marah dan menganggap Avantika telah lalai dan menganggap Avantika tak layak mengemban misi besar untuk membebaskan Ratu Devasena. Namun dengan darah mendidih dan mata berkaca-kaca, akhirnya Avantika berhasil meyakinkan ketua geng tersebut. Sim beralih ke kerajaan, menggambarkan betapa megah, agung, dan besarnya Mahismati. Sang Raja Diraja Baladeva yang kuat, gagah perkasa, otot kawat baja, tulang titanium. Disaksikan oleh ayahnya, anaknya, dan beberapa orang kerajaan terlihat sedang unjuk gigi menaklukkan kucing liar. Banteng liar maksudnya. Sampai banteng itu tersungkur dan di luar dugaan, saat raja berjalan berpaling, banteng yang diikat dan dipegang banyak prajurit bangun dan berontak sampai semua orang terpental. Tak kuasa menahan kekuatan banteng maksudnya, yang berniat menyeruduk pantat sang raja, Katapa pun turun dan mempertaruhkan nyawanya sampai dia terluka. Ah!
Raja pun salut dengan keberanian Katapa. Dia menawarkan hadiah satu permintaan. Raja berkata, "Kuberi kau satu permintaan." Katapa pun meminta kepada raja supaya membebaskan bekas ratu Devasena yang sudah puluhan tahun dirantai dan diperlakukan seperti binatang. Dan raja pun memberikan pedang dan mengiyakan serta menyuruh Katapa untuk membunuh ratu Devasena karena itu adalah satu-satunya cara untuk melepaskannya dari penderitaan. Barbar sekali kau raja. Kembali ke hutan, Siva terus mengikuti Avantika dan kelompoknya secara diam-diam, sampai pada akhirnya mereka bertemu. Ye kya hai tumhare kandhe par? Kaun ho tum? Haan, ye hai na sahi sawal. Tumhare liye wo jal parbat chal ke... बताता हूं मैं तुम्हें प्यार करने आया हूं Avantika pun merasa tersanjung, terharu, dan termehek-mehek mengetahui Siva mendaki gunung yang terjal hanya untuk menemuinya. Dia pun jatuh cinta pada Siva dan mereka pun dimabuk asmara. Seolah terbujuk godaan setan yang terkutuk, akhirnya mereka pun wik-wik dan melakukan kegiatan bercocok tanam di sebuah kuil tua di tengah hutan. Avantika dilanda dilema antara memilih hidup dengan Siva, tapi di sisi lain dia terikat dengan tugas dan sumpahnya yang selama ini dia perjuangkan bersama kelompoknya untuk menyelamatkan ratu mereka Devasena yang telah dirantai di kerajaan Mahis mati selama 25 tahun terakhir. Karena kali ini Avantika dipilih dan diberi kesempatan untuk menyelamatkan ratu oleh pemimpin kelompoknya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk berangkat menunaikan tugasnya ke kerajaan Mahis mati dan meninggalkan Siva. Namun di tengah perjalanan, Avantika dihadang dan berhasil ditangkap oleh prajurit kerajaan. Untungnya Siva datang. Tanpa ditemani Inspektur Ladusi, ia pun menolongnya dan ia pun berhasil melawan dan menghancurkan prajurit dari kerajaan yang menangkap Avantika. Ah!
Yang jadi beban pikiran saya di sini, kenapa Avantika saat naik seluncur kayu bersama Siva. Saya curiga Siva mencuri kesempatan dengan menyodok Avantika dari belakang. Mengetahui hal tersebut, Siva pun berjanji akan menggantikan tugas dan sumpah Avantika dan berjanji akan membebaskan sang ratu demi wanita yang dicintainya, yaitu Avantika. Tanpa mengetahui asal-usul dan historinya, Siva pun otw dan menyelinap ke kerajaan Mahismati sebagai budak. माहेश्वरी, चैन की सांस लो।